Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Tidak terasa kurang dari satu bulan lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana pada bulan itu setiap amalan kita pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh sebab itu dianjurkan bagi kita untuk mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kali ini saya ingin menyampaikan hal penting, yaitu menuntut ilmu, mempelajari apa saja yang diwajibkan ketika kita berpuasa, apa saja yang disunahkan ketika kita berpuasa, dan apa saja yang dimakruhkan dan diharamkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu anhu ta'ala pernah berkata, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu." Barang siapa yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka dia akan mendatangkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikan. Ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak tahu kewajiban atau syarat-syarat berpuasa, bisa jadi puasanya itu akan tidak berguna, puasanya akan batal, puasanya akan rusak. Barang siapa yang tidak mengerti sunnah-sunnah keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, bisa jadi selama satu bulan penuh dia berpuasa, dia hanya akan merugi, dia hanya akan mendapatkan pahala yang sedikit, keutamaan yang sedikit di antara banyaknya keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Dan barang siapa yang tidak tahu apa saja yang dimakruhkan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, puasanya akan tidak bernilai, dia hanya akan mendapatkan lapar dan haus, sedangkan Allah tidak memberinya sedikit pun pahala. Dan barang siapa pula yang dia tidak tahu ibadah-ibadah yang sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sesuai pemahaman sahabat dan para salafus salih, bisa jadi amalan-amalan dia yang banyak itu yang dia kerjakan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu tidak ternilai. Kita tahu bersama bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlasun niyah, yang kedua adalah ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dicontohkan, apa yang dijelaskan oleh para sahabat dan salafus salih. Banyak yang kita lihat pada zaman sekarang ini, manusia umat Islam beribadah tapi tidak ada landasan dalilnya, tidak ada dasar dari Rasulullah, sahabat tidak pernah melakukannya, tapi dia semangat melakukan ibadah-ibadah seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak ada landasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan itu akan tertolak. Percuma dia melakukan ibadah seperti itu. Oleh sebab itu, mari ikhwan, mari jamaah sekalian, mari umat Islam sekalian, kita perbanyak lagi menuntut ilmu. Kita datangi majelis-majelis ilmu, kita tanya kepada para ustadz yang mana keilmuannya itu sudah terjamin, di mana dia ketika menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan sunnah yang sesuai pemahaman para sahabat. Jika kita tidak mampu, maka sekarang banyak sekali kajian-kajian di YouTube, di radio, di TV, kita bisa dengarkan kajian para ustadz yang mana keilmuannya itu beliau mengambil dari Al-Quran dan hadis, yang mana pemahamannya dari para sahabat dan salafus salih. Jika tidak mampu, bisa kita membeli buku, tentu dengan memilih yang benar-benar bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin sekian dari saya. Allahul Musta'an, Allahu A'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.